Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi ngelaras burung perkutut di pagi hari ya. Itu si si yang nomor 3 dari kiri itu bunyi terus ya. Pinggir sangkar Mataraman hitam ya. Itu bunyi terus, tapi yang di yang lain belum ada bunyi ya. Yang lain dari sana ini. Di pagi hari laras burung perkutut. Ya itu manu itu brodol kabeh lho. Burung perkutut saya itu pada brodol semua ini, yang bunyi yang ini. Sang birawa, birawa bunyi ini yang ini yang sangkar Mataraman dobel lengkung ini saya kasih nama birawa. Ini bunyi terus birawa ya. Birawa bunyi terus. Jadi seperti ini ya di langlaras burung perkutut. Yang sebelah sini itu lagi brodol ini. Ini baru-baru datang kemarin ini ya. Ini baru belum tak kasih nama, tapi katurangganya surung derajat ya. Jadi ada putih di ekor ini. Ini juga baru, ini baru belum saya kasih nama ini, baru. Jadi satu minggu ini beli burung perkutut dua ini ya. Baru dua ini baru. Ini baru juga tapi punya temen ini belum kasih nama juga ini yang Mataraman ini ya. Banyak burung baru di sini ya. Kalau yang biru saya kasih nama Ontoseno. Ini Ontoseno ini ya, ini kayak tokoh pewayangan ya, ini saya kasih Ontoseno. Seperti ini. Masih banyak ini yang semuanya belum ada nama ya. Kalau sudah stabil ini, yang baru stabil ini birawa stabil. Birawanya masih dari tadi, dari pagi bunyi terus birawanya durasi lama. Tapi saya gantang di gantangan itu belum maksimal ya. Jadi pelan-pelan di kemudian hari mudah-mudahan bisa maksimal ya. Ini baru tahap mencari settingan di gantangan seperti itu. Sebelahnya itu ada cemani lor, cemani ini sebelah sini ada cemani ya. Cemani dia juga manggungnya lama ini, biasanya lama. Seperti itu lor. Bunyi terus, masih bunyi terus lor. Ini lor. Tadi saling saut, sekarang tidak ini ya, masih bertahan birawanya ya. Birawa dari tadi bunyi terus itu ya, birawa. Lagi fit-fitnya ini, habis brodol ini. Jadi seperti ini. Yang lain belum terkondisi itu di sana juga titipan ya, titipan teman itu ada Gatot sama si itu. Yang baru stabil masih birawa. Dulu namanya padahal Abimanyu nih. Abimanyu
tokoh pewayangan-pewayangan ini Abimanyu. Nah, seperti itu ya untuk teman-teman semua yang jangan lupa perkututnya dijemur ataupun diembun ini pagi hari ya, sekitar pukul 7 pagi. Jadi seperti ini kondisi dan situasi. Baru satu ekor yang bunyi ya, tadi sudah bunyi semua pas habis diembunkan, tapi sekarang itu Pak yang bertahan masih manggung gacor satu ekor yang namanya Birawa. Luar biasa Birawa itu, durasi manggungnya itu bagus banget ya. Untuk durasi manggungnya, durasi bunyinya itu lama banget ini untuk Birawa ini ya. Saya zoom dalam jangka, saya zoom didekatkan ya seperti ini ya, zoom jarak dekat. Saya sepil dari jarak dekat ini. Ini macetnya juga lama dulu loh teman-teman, ini macetnya itu juga lama sekitar berapa, ada kurang lebih itu 1 tahun 2 tahun ada ini di tempat saya. Tapi kalau dalam kondisi fit itu durasi manggungnya lama seperti ini ya. Seperti itu. Yang lain belum pada nyusul bunyi ini, baru didis-didis semua ini. Baru didis-didis semua. Itu yang cemani sudah bunyi itu, cemani. Yang sangkar putih ini cemani ini. Cemani. Sangkar putih kereta itu kan cemani. Suaranya ulempuk ya, ulempuk itu yang cemani. Bunyi terus itu Birawa. Berapa menit ya, sudah berjalan 8 menit lebih, hampir 10 menit ini bunyinya itu. Kalau bunyi kuat berjam-jam ini, kalau si Birawa ini atau Abimanyu, Abimanyu itu bunyinya kuat berjam-jam ini. Cemaninya bunyi itu, nyusul cemaninya sekarang ya. Cemani ini, cemani ini. Dan ditemani, temani ini, ditemani Monke ini. Monke Moli, ditemani Monke Moli di bawahnya itu. Bawahnya ada Monke Moli. Nah, Moli, Monke Moli di bawahnya. Di atasnya tetap burung perkutut ya, burung perkutut di atasnya.
sebelah sana ada Gendewo. Gendewo juga bunyi ya. Gendewo. Tuh yang pojok juga bunyi, saya kasih nama. Pojok itu, pojok yang paling pojok, ujung paling ujung bunyi, pinggirnya juga ikut-ikutan bunyi ya. Ini yang Surung Derajat sama yang baru, yang baru saya kasih nama Bima. Bima apa Arjuna ya, bingung saya kasih nama. Kalau burung baru itu kasih nama apa? Arjuna ya. Si Arjuna bunyi itu. Arjuna. Biasanya bunyi tapi mandek-mandek, masih mandek-mandek nih Arjuna nih. Sama Gendewo yang bunyi ya, Gendewo tapi di belakang layar, di belakang kamera ini ada suaranya Gendewo. Karena katurangannya Gendewo Sabdo, saya kasih nama Gendewo. Tuh cemaninya juga bunyi. Itu lagi pada brodol ini loh. Teman-teman lagi pada brodol, dari musim hujan seperti ini pada brodol semua rata-rata ya. Rata-rata burung pada brodol bulu ya. Gantian ini yang bunyi malah si Arjuna. Sama Arjuna saling saut-sautan ini, dua burung Birawa sama Arjuna ya. Sama yang cemani nah, seperti ini ya teman-teman semua. Jadi ini video langsung tanpa editan, tanpa di edit atau disambung-sambung atau diperbaik. Jadi video apa adanya, video ala kadarnya ya, di channel Agung Mursaladin ini. Dan yang baru menemukan video ini, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, agar supaya tetap bersemangat bikin video yang tentang ulasan-ulasan burung perkutut ataupun hewan peliharaan dan lain sebagainya. Birawa sama Arjuna ya.
ya untuk perkututnya yang Birawa sama Arjuna ya. Jadi seperti itu untuk teman-teman semua yang itu yang suruh diajar. Suruh jelajah juga bunyi ya teman-teman semua. Beriki lo mbak beten apa-apa. Birawa bunyi terus juga nih. Kasih mas, kasih pinara. Emas kenapa? Gih, gih, maga, maga, gih. Amit. Gih, gih.